Selamat datang di channel Cah Talun. Kali ini saya akan merekam bagaimana saya mencocokkan warna jersey tim. Ternyata yang saya upload kemarin belum saya sesuaikan warnanya. Seperti halnya pada gambar berikut. Gambar ini, di sini warna jersey-nya, warna baju dengan kaos yang dalam ini tidak sesuai warnanya. Seharusnya merah, tetapi ini putih. Untuk itu, sekalian saya merekam dan menunjukkan caranya kepada kalian. Dan yang dibutuhkan pertama adalah aplikasi ini, Kit Manager. Kita buka aplikasinya. Dan nanti yang diambil adalah file yang ada di tim. Kita cari tim kit timnas. Kit timnas di common karakter 0 model karakter uniform yang saya simpan di tim ini. Kita buka yang pertama. Dan ini yang perlu diganti. 1-2 undershirt. Kemudian celananya ini kita cari warna yang sesuai. Kita pilih ini GC Picker untuk mengganti warnanya. Ini kita pilih hex seperti ini. Copy warnanya, kita ambil warna yang ingin dipasang di sini atau di copy. Itu dengan menunjuk tanda mouse ini ke warna tersebut, kemudian tekan di keyboard Alt. Dan copy Alt dan X nih. Ada tulisannya tadi di sini Alt plus X. Ketika kita menekan Alt dan X akan muncul kode warna ini. Kita tekan copy value. Tekan kemudian insert di sini. Set 2 juga sama merah. Underset juga sama merah. Celananya tadi juga merah jadi sama. Kaos kakinya juga merah. Tekan di sini. Merah. Kemudian kita save. Baju pertama sudah kita ganti. Kemudian jersey yang kedua. Kita buka lagi, yaitu yang ini, 2ND. Putih, putih, putih. Putihnya kita sesuaikan. Kita buka gambarnya lagi, putihnya mana. Putih ini. Ini kita coba tekan lagi, Alt. Plus X. Copy. Kemudian insert di sini. Putih semua. Ini baju kedua. Save juga. Kemudian tinggal kipernya. Kita buka. Ini kita cocokkan dengan warna ini, jersey kiper. Ini kita tekan saja Alt plus X. Copy value. Insert.
kita save bisa dengan kontrol kemudian S. Ya, ini dia untuk mengganti bagian dalam kit tersebut. Dan sekian, terima kasih.